Sementara itu, Sekjen Partai Amanat Nasional, Edi Suparno, tak banyak berkomentar soal rencana pertemuan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Menurutnya, hal itu sebagai pertemuan bilateral biasa antara dua tokoh partai. Saya kira itu pertemuan bilateral di antara kedua tokoh, kedua partai itu. Yang jelas pimpinan saya, Pak Zulkifli Hasan, hari ini bersama Pak Presiden Jokowi sedang berada berkegiatan di Lampung. Sementara Partai Nasdem mempertimbangkan sosok putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, untuk diusung di Pilkada 2024. Meski belum merencanakan pertemuan, Partai Nasdem sudah membuka komunikasi dengan Kaesang khususnya terkait pembahasan kerjasama di Pilkada. Di Nasdem sepanjang yang saya tahu belum ada janji ketemu, tapi komunikasi pasti terjalin karena dalam pilkada ini juga cukup banyak komunikasi calon-calon yang calon di Nasdem, calon di PSI, ya ini seperti perjuangan semua potensi anak bangsa kita pertimbangkan, kita kumpulkan semua bahannya, kita kumpul komen-komennya, nanti kita plenokan, ya.